balik lagi di channel gue di Hobi Kuy BTX. Jadi di sini teman-teman Kemayoran punya satu hal yang sangat membuat saya senang, atau teman-teman juga pasti senang. Kenapa saya bilang senang? Karena ada satu hal yang membuat kita di sini susah senang tanggung bersama. Apa itu? Nah, kebetulan di teman-teman kita di Kemayoran di sini ya, ada teman-teman Kemayoran ya. Namanya siapa? Namanya Nang. Jadi beliau mau apa? Mau rencananya, mau operasi ya. Kalau uangnya sudah terkumpul. Kalau uangnya. Ya, jadi di sini kita sebagai penyelenggara atau panitia yang ada di sini ya, perwakilan dari teman-teman Layangan Jakarta ingin memberikan sumbangan seperti apapun. Siapa tahu teman-teman di rumah atau nanti yang nonton juga mau nyumbang. Nanti mungkin nomor rekeningnya nanti kita akan tentukan, siapa yang mau ditentukan apa nomor rekeningnya, jadi nanti jelas, biar jelas semuanya gitu. Oke teman-teman, nanti kita lihat seperti apa. Check it out. Dan nanti mau lihat kondisi teman-teman. Jadi bukan maksud apa-apa, bukan maksud suara atau apa, jadi ini sebagai bukti saja, dokumentasi bahwa uang hasil pengumpulan itu kita hitung bersama dan disaksikan langsung gitu. Jadi ini dari teman-teman yang mau operasi, yaitu Bang Nang. Jadi sini tim panitia juga sedang melakukan penghitungan. Jadi kita lihat totalnya udah berapa. Terima kasih buat teman-teman. Semoga video kali ini bisa membuat kita semua peduli bersama teman-teman layangan. Kenal tidak kenal, mereka adalah sahabat kita. Oke teman-teman, check it out. Teman, terima kasih. Jadi di sini kita udah selesai ngitung ya. Total ada berapa, Kang? Dapat 515. 515.000 ya. Oke, di sini ada lagi Koko yang mau nambah. Jadi 525. Jadi ini kita mau serahkan langsung ya ke Bang Enang. Jadi kita mewakili dari rekan-rekan panitia juga di sini, mewakili teman-teman Jakarta juga di sini. Oke, kita mau langsung serahin aja ke Bang Enang ya. Oke, ayo, mari. Oke teman-teman, kita mau jalan ke tempat Bang Enang ya. Di sini tidak ada maksud supaya kita besar atau bagaimana. Sekali lagi, ini tujuannya hanya untuk menggugah hati teman-teman. Siapa tahu ada yang mau membantu Bang Enang dalam hasil operasinya. Di sini juga ada teman-teman dari Kemayoran nih. Di sini ada teman-teman Kemayoran yang memberikan info dan saran buat kami supaya kita memberikan bantuan kepada Bang Nang. Gitu. Oke. Jadi inilah perkumpulan teman-teman Kemayoran semuanya. Jadi kita mau bantu langsung kasih ke Bang Nang di sini. Ya. Kondisinya ya. Ya kondisinya. Ya. Dia mau kok. Ya. Ya. Cok, langsung aja. Hai Nang, apa kabar? Oke, jadi inilah. Mohon maaf sebelumnya Bang Nang, nggak ada maksud kita merendahkan. Jadi kita pengen membantu Bang Nang di sini dari teman-teman layangan ingin memberikan sumbangsih nih. Kita dapat rencana, dapat kabar bahwa Bang Nang mau operasi ya nanti. Jadi sementara mungkin inilah pengumpulan kami ya sementara ya Kang ya. Dari sini mungkin nanti ada dari teman-teman yang lain yang mau nyumbang juga, nanti kita akan memberikan nomor rekening nanti mungkin dari teman-teman Kemayoran atau dari Jakarta, Kang Yon atau saya juga bisa nanti akan langsung berikan kepada Bang Nang. Tapi sementara ini mungkin sementara yang bisa diserahkan. Silakan Kang Yon. 525 ya. Ya, jadi ini teman-teman Kemayoran semua. Jadi terima kasih ya buat teman-teman ya. Sukses selalu. Selain itu buat Bang Nang, semoga cepat sembuh ya. Kapan waktu operasinya kabarin kami supaya kami juga bisa membantu di sana. Oke. Okay. Check it out. Kondisi detailnya. Teman, jadi ini gue udah sama Bang Nang. Apa sih masalahnya? Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat boleh dibuka sedikit Bang Nang. Boleh dibantu? Jadi inilah kondisi Bang Nang sekarang. Jadi kita mau ngebantu beliau untuk operasi ini. Nah nanti hasil daripada sumbangan kawan-kawan kita langsung berikan kepada Bang Nang. Nah nanti kita juga akan meminta Bang Nang menentukan kapan beliau sudah siap untuk pengoperasian ya. Gitu. Mungkin Bang Nang sendiri boleh tahu
Sejak kapan sih Bang Enang kejadian seperti ini kaki ini? Lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah. Emang awalnya dari apa, Bang? Kalau boleh tahu. Tahu berasa sakit aja gitu. Oh, berasa sakit nah, gitu. Terus-terusan. Iya. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang akhirnya enggak gede, enggak gede besar jadi seperti ini. Tapi posisinya hanya di kaki sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja. Badan ada enggak? Enggak ada. Nah, Bang Enang, mungkin Bang Enang sendiri bisa ngejelasin enggak kapan sih Bang Enang ada rencana mau operasi? Mungkin kapan? Secepatnya. Ada biaya yang sudah diketahuin enggak Bang Enang kira-kira berapa? Supaya teman-teman siapa tahu ada yang mau nyumbang biar langsung. Kurang gitu. Lebih sih lagi pernah lagi tanya mungkin antara 18 sampai 20. 18 sampai 20 juta ya Bang Enang ya. Oke. Pokoknya mungkin semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman layangan ataupun orang-orang di luar layangan yang mau membantu Bang Enang ya di sini Bang Enang ya. Kita tetap positive thinking aja. Mungkin ada kontak ya Bang Enang? Ada? Ada. Ada ya? Oke, mungkin bisa nanti siapa tahu teman-teman di rumah yang nanti nonton mau nelfon langsung Bang Enang silakan. Jadi kita di sini tidak perlu lewat panitia atau lewat siapapun, langsung ke Bang Enang aja nggak apa-apa. Jadi nanti di sini kita akan terus membantu Bang Enang, memantau Bang Enang perkembangan seperti apa karena ini salah satu teman-teman rekan kita dari layangan ya. Main layangan udah kapan? Dari kapan nih Bang Enang? Udah lama ya. Iya. Zaman Monas ya berarti ya. Monas. Ini zaman Monas nih. Karena jadi dulu main sama Pak Yose, Ncek dan kawan-kawan ya Kang Ion. CS Ncek ya. Jadi nomor teleponnya udah ada? Ada. Berapa Bang? 0878 98 92 3 kali 3-nya 3 kali 1. Oke teman-teman, nanti buat teman-teman yang mau ngubungin Bang Enang secara langsung silakan. Siapapun yang teman-teman punya keinginan yang ingin membantu Bang Enang silakan langsung hubungin beliau atau lewat Hobi Kui BTX boleh, nanti akan saya langsung sampaikan kepada beliau. Terima kasih Bang Enang, terima kasih buat teman-teman Kemayoran, terima kasih Kang Yon selaku panitia yang di sini. Oke, check it out.